Anda masih bersama kami di Warta Sore. Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman membuka gelaran UMKM Fest 2022 di PLUT UMKM Cilacap. Kegiatan yang digelar dari Kamis hingga Sabtu ini merupakan rangkaian bazar produk unggulan UMKM serta pelatihan pengembangannya. UMKM Festival 2022 dibuka Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM Jalan Dr. Sutomo Cilacap pada Kamis pagi. Acara dihadiri Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Umar Sangit, Ketua Asosiasi UMKM Cilacap Suwarian, Pejabat Bank Jateng, serta tamu undangan dari berbagai pelaku umum dan instansi terkait. UMKM Fest 2022 digelar mulai hari Kamis hingga Sabtu dibuka gratis untuk masyarakat umum. Dalam festival dipamerkan sejumlah produk unggulan UMKM Cilacap. Selain mengenalkan produk UMKM, juga ada bazar kuliner, pameran produk kerajinan, serta digelar sejumlah pelatihan UMKM dan lomba juga ada pementasan seni musik. Dengan kegiatan ini diharapkan produk UMKM Cilacap semakin dikenal luas serta berkembang. Sebagaimana ini sebagai wujud untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tentunya tadi saya sampaikan ada tiga hal sederhana supaya UMKM ini bangkit. Satu, kita harus mendorong mereka memiliki capability atau kemampuan. Karena kan bagaimanapun kalau mereka teman-teman tidak punya keahlian, nah itu yang menjahit sama dengan kerajinan apapun itu pasti akan susah. Yang kedua, setelah capability-nya itu dikuatkan, yang kedua adalah masalah permodalan. Teman-teman perbankan sudah siap membantu, pemerintah juga siap untuk bergandengan dengan CSR perusahaan mendorong. Ataupun kita bisa mendorong yang ketiga masalah dengan investor, tetap bukan dengan investor. Terus yang ketiga, kalau UMKM mau bangkit, harus diberikan jalan juga masalah pemasaran. Jadi kalau ketiga poin ini, kita dorong UMKM, kita sama-sama damping UMKM, insya Allah UMKM akan bangkit. Ini kebetulan memamerkan dari berbagai produk kuliner, kemudian ada produk craft, ada fashion, ada batik, kemudian ada kopi. Jadi ini mewakili teman-teman UMKM dari ujung barat Cilacap sampai di ujung timur. Jumlahnya ada berapa Pak untuk seluruh? Untuk hari ini kita kuliner ada 30, kemudian untuk non-kuliner ada fashion, ada craft, ada 15, kemudian ada kopi, ada 4. Salah satu pengunjung pameran dari finalis Putri Batik Remaja 2022 tingkat nasional asal Banyumas, Bianca Reula Praliendi, antusias dengan pameran UMKM di Cilacap yang menyajikan sejumlah karya batik di Cilacap. Menurut saya, pameran-pameran ini tuh menarik-menarik banget ya. Ada makanan, snack-snack, terus ada kerajinan-kerajinan tangan, dan terutamanya ada batik juga di sini yang saya pegang sendiri. Nanti Oktober mau melanjutkan ke jenjang nasional yaitu Putri Batik Remaja Indonesia 2022. Dengan saya maju ke nasional, saya berharap mendapat dukungan dari UMKM, dan setelah maju ke nasional nanti, saya akan membawa batik-batik di hampir seluruh Jawa Tengah untuk memperkenalkannya ke mancanegara dan bahkan ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Dengan adanya UMKM Fest 2022, maka dapat memajukan UMKM Cilacap dan eksis di kancah daerah hingga internasional. Dari Cilacap, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.